Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dengar Otiko Radio. Kali ini Vision pengen ngajakin apa ya, berbagi tentang kalau bobo ngorok. Kalau bobo itu kenapa kita tidurnya ngorok? Karena kita tuh kecapean ya. Jadi kalau kecapean tuh biasanya kita ngoroknya tuh keras banget, gede gitu. Dan biar ngoroknya kecil, itu kita bobonya miringnya ke kanan ya. Nah, seperti apa? Seperti ini. Miring ke kanan kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita pasti udah dijamin bobonya kalau ngorok tuh jadi nggak gede banget, kecil gitu ya. Jangan miring ke kiri. Kalau miring ke kiri jadi paru-paru kita tuh nanti kegempet gitu. Itu nggak baik. Justru lebih baiknya ke menghadap ke kiri ya, miring ke kiri. Oke. Selamat bobo cakep. Dari decision, I love you.